Objek Serpico Ninja Air pakai fairing Serpico ori ABS Thailand. Jadi kita nanti cara pasang, bahas ini ya, cara pasang stripping tanpa air, yang video sebelumnya pakai air sabun. Nah, alternatif kedua dia langsung ditempel, nanti kita lihat prosesnya. Ini warna atas putih, terus timpa stripping, bawahnya abu-abu, kasih stripping, finishing strippingnya timpa clear. Ini requestnya pakai clear chicken HS, dan untuk proses apa ya, pernis, nanti kalau situasinya mendukung kita videoin hasilnya juga. Ya itulah pokoknya poin-poin pentingnya ya, nempel stripping dulu aja ya. Oke. Ya, untuk bagian di fairing bawah ada warna ungu. Ungunya nge-mix pakai strippingnya, pakai stripping sampel stripping ungu. Nah, ini jadinya. Dan ini projectnya full fairing depan, cuman depan only pakai fairing Serpico. Terus ke arah belakang tangki bodi tengah dan bodi belakang dia pakai Ninja Air standar. Oke, kita naik cat ungu ya. Dan buat ngecatnya usaha baik.
disaringnya 2 kali. Tunggu sekitar 10 menit. Ini fairing sebelahnya ya. Ini untuk buka solasinya mesti pelan-pelan, jangan ditarik seret, pelan-pelan aja. Ini baru nggak ada 5 menit udah bisa langsung dicabut. Tapi kalau yang jenis NC kadang catnya ngikut. Diutamain kalau NC yang mesti benar-benar kering dulu. Nah, tinggal tempel stripping. Ya, ini ngelanjutin pasang stripping, jadi pastiin tangan nggak ada kerikil-kerikil pasir, dan di medianya diraba, kalau ada cat kasar di amplas biar finishingnya enggak nonjol. Pakai ampas halus bekas saja, enggak apa-apa.
ini jadi masangnya tanpa air langsung aja, jadi caranya sama, cuman yang penting ini aja ya, apa sih, pengalaman aja, sama jam terbang, pengalaman terlama-lama seiring waktu juga bisa sendiri. Kurang lebih di sini. Oke, kita buka ini. Emang rada ada beresiko kalau tanpa gini ya, cuman hasilnya lebih bagus ini. Aduh, bukan, salah dikit, gini resikonya. Di kira-kira sekiranya udah pas. Tinggal tempel. Perkenalkan, saya Abdul Hafiz. Pekerjaan saya sekarang sebagai driver taksi online. Nama saya Intan Mega Puspita Gunawan. Pekerjaan saya sebagai karyawan di sebuah bank BUMD di DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Akmal Siddiq. Pekerjaan saya jadi supir ojek online. Nama saya Denny Aprianto. Bantuin orang tua berjualan kerupuk. Pahlawan itu pejuang pada saat penjajahan ya, berjuang untuk kemerdekaan. Paling yang saya sering lewatin Jenderal Sudirman gitu. Satrio. Seseorang yang pastinya berjasa ya, entah untuk diri kita sendiri atau untuk kan pelan-pelan ya, orang lain. Biar nggak gelembung dikit-dikit. Enggak sih, Mbak. Nggak pernah. Saya nggak akan berpikir bahwa saya itu menjadi pahlawan. Pernah? Sering, walaupun sedikit. Karena membantu sesama manusia itu lebih baik. Lebih praktis kita ini, dengan keterbatasan, lebih kuat ini, keuangan, untuk kuat sesama dibanding biarpun istilah kata 20 ribu kecil air sabun. Jadi kalau air sabun dia lebih lama, karena dia mesti diusap terus, akhirnya biar nggak terjebak di dalam. Nah, nanti sekitarnya ini ada lebih, tinggal di karter aja. Kayak gini masih umum ya, masih wajar. Jadi yang nggak boleh itu dia ada gelembung di dalam. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini. Untuk nge-clearnya mungkin di video berikutnya ya, karena durasinya terlalu lama. Terima kasih yang udah nonton.